juga di mana ini bakal menjadi match yang menentukan alter ego dengan rosternya di sini ada Yam, Leo Murphy, Odiel, Selimol dan juga Popeye untuk bertahan. Tapi kali ini Popeye harus mundur. Brave Fighter dikeluarkan. Udah gak ada blinker. Belum ada follow up. Leo Murphy gak ada belakang. Tahu apa kita bertahan. Udiel datang. Udiel datang. Shadow kill kali ini belum berhasil menemukan apapun. Selimol berhasil menemukan satu buah poin tambahan. Sunset Lover mau kemana? Gak boleh pulang. Mau jadi goyang dan Udiel ini bos bukan kaleng-kaleng. Mantap sekali menembakkan dua sekaligus tadi di area. Betul sekali. Jangan memaksakan hal yang tidak boleh dipaksakan kali ini. Sawo bakal coba mundur terlebih dahulu. Leo Murphy kalau coba untuk membackup langsung ejector dari seorang Leo Murphy ke arah Lina. Tapi lihat diseruduk langsung Leo Murphy-nya. Dari Sawo langsung mundur tapi tetap berhasil lemparkan lanjutan dari alter ego. Dan bahkan kalau kita lihat Leo Murphy mulai langsung ada aja. Atau berbuat ke arah seorang defender. Defendernya bakal disuruh kali ini langsung Ivan and I. Dan bahkan ada final blow juga dari seorang defender tapi dia bakalan tumbang kali ini. Sally Boy pasti mau lebih dan wakil triple kill untuk seorang Miracle Boy. Oh Sally Boy Miracle Boy bakal coba menghindari satu buah lele refleks yang baik banget. Dibuka dengan adanya satu buah dan ketika belum keluar langsung orang berlihat ke belakang. Gatling dikeluarkan, Sally Boy harus ambil tumbang tapi diselamatkan oleh adanya orang Boy. Defender masih mau lebih, diam di sana dan bahkan defender gak berani ke arah Sally Boy. Lihat cover yang di antara pick up. Oh, tapi trigger langsung ejector ternyata dari Jerman. Combo TikTok yang berasa tapi langsung ke arah belakang wajar. Mencoba menertani sih tapi tak bisa. Udil ditumbangkan, double kill menuju ke arah turret kanal. Mereka tapi Leo Murphy kali ini udah ada flicker. Lihat ke arah belakang yang udah mulai masuk ngebuka semuanya. Purifen telah dikeluarkan. Leo Murphy langsung ke arah belakang dan lihat defender yang diambil. Menuju ke arah ini minta turret dan bakal Lilnya sudah tumbang dengan kiasa saul dan seorang Udil. Kali ini double kill. Lagi mau triple kill tapi ternyata masih terlalu jauh. Fokus ke arah base-nya. Yam udah mulai menggeker. Dan lihat Falling Monster gak berhasil dikeluarkan kali ini dari seorang Yam yang bukan Falling Starmos. Dan kali ini Minion juga udah mulai masuk dari area mid dan juga dari area bawah. Udah berhasil fokus terhadap base ini sama Unique. Dan bahkan kalau kita lihat defender yang berusaha untuk mengkriminal. Tapi tidak bisa karena Indonesia terlalu kuat di sini. Alter Ego. Mereka mengamankan game yang pertama. This is it. Alter Ego menunjukkan taringnya dan muka tiganya. Dan bahkan saat bareng-bareng. Okay. Aku Benedetta tank. Ya, abis itu Chow lapu-lapu side, support darinya Carmilla. Dan mid lanernya dia langsung ngincer ya karena one shot aja. Gak pake lama deh banget dia tuh mulai datang Sandy Boy yang free banget di area belakang. Fight-nya langsung menumbangkan double kill untuk seorang fight kali ini. Tapi ternyata defender masih bisa mem-pick up. Dia bahkan turtle ya berhasil dimakan oleh seorang Sally Boy di situ. Yes, double kill didapatkan oleh seorang defender. Leo Murphy bisa bertahan. Wah, coba-coba mengejar. Wow, udah harus ditumbangkan Leo Murphy. Sayang sekali. Tapi di sisi lain. Belakang. Defender bakal sekarang tumbang. Harus ditumbangkan. Sally Boy datang. Dua poin diamankan. Dan lagi-lagi. Kali ini Opai memberikan permainan yang luar biasa. Pai satu kali kebukan hantaman benda tumpul. Apakah berhasil menumbangkan defender? Kali ini tapi masih ada Leo Murphy yang masih mencoba untuk bertanjat bundo langsung menumbangkan defender. Dan lihat Sally Boy di arah belakang tercuri oleh seorang Sunset Lover. Harus kabur. Dan kali ini di arah belakang tapi ada seorang yang mau ditunjuk arah seorang. Defender yang bakal coba dipukul langsung kebanyakan Omid. Dan bahkan defendernya tertumbang banyak kuat banget. Dan di sini udah kehilangan 3 player dari tim Alter Ego berhasil dapetin 3-4. Bahkan hanya satu saja yang terbuka. Bakal coba di wipe out oleh seorang yang begitu baik oleh seorang Leo Murphy dan juga Pai. Tapi Pai-nya masih berani main depan Lilia tumbang kali ini. Ini sangat satu lover dan juga one shot. Meletup balon hijau Lilia di tengah jalan. Tapi kali ini 3 minion di arah lane yang berbeda. Coba untuk datang, langsung coba dihajar. Langsung ada brand fighter. Kalian semuanya fokus ke arah map. Dan this is it. Indonesia melaju ke babak playoff. Bukan kaleng-kaleng. Alter Ego, go, 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 go. Indonesia. Indonesia. 2-0. Wow, luar biasa. Memulangkan tim dari Rusia dengan nama